Hello Mirwansyah, SHMH, happy birthday to you, wish you all the best, and wish everything that you wanted can be reached. Happy birthday, abangku sayang, include sekalian kuasa hukumku yang tercinta, yang terjago, termantap sekali. Enjoy your day, have a nice day, okay, mantap, okay, lasaka deh, terima kasih. Selamat ulang tahun Bang Mirwan, pengacara hebat yang selalu memberikan edukasi kepada kita semuanya. Semoga bahagia dan sehat selalu, lancar pekerjaannya, pokoknya all the best. Selamat ulang tahun. Hai untuk Mirwan sahabatku, happy birthday yang ke-30 tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu, sukses untuk setiap usahanya, setiap langkahnya. Semoga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, happy birthday to you, wishing you all the best. Hai, assalamualaikum Bang Mirwan. Aku mau ngucapin happy birthday. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin sukses, semuanya lancar, bahagia lahir batin, dunia akhirat. Enjoy your birthday. Bang Mirwan, lawyer terhits sosial media saat ini, Boysan mau ngucapin happy birthday. Ulang tahun yang ke-30 tahun ini, semoga semakin sukses, semakin sehat, terkabul segala cita-citanya ya. Apapun yang belum tercapai di tahun sebelumnya, terkabul, tercapai di tahun 2022. Sukses selalu ya Bang. Halo sahabat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Mirwansyah SHMH, pengacara dari kubu Haji Faisal ini sedang ulang tahun. Dan ulang tahunnya dirayakan oleh beberapa artis senior pendukung kubu Haji Faisal. Di antaranya kita tahu seperti Kim Haut, yang memang Mirwansyah adalah pengacara dari Kim Haut, dan juga Ayu Wisya, selebgram yang kemarin juga dilaporkan oleh Dodi, tetapi berkat Mirwansyah langsung menggelar jumpa pers, laporan itu sepertinya juga tidak jalan. Dan juga ada nama Novia Ardana, artis senior yang juga sudah melanglang buana di dunia perfilman dan pertelevisian tanah air. Selain sebagai pemain sinetron yang dikenal dengan Nini Pelet, ada juga Novia Ardana ini juga merupakan presenter handal. Dia mengenal Mirwansyah SHMH saat dia bentrok dan dikata-katai oleh Denny Sekarista. Maka Novia Ardana yang masuk di circle-nya Emma Waroka mengenal Mirwansyah SHMH. Mau pulang gak? Enggak, Mama. Ayo pulang. No, Mama. Kalau gak pulang nanti gak diajak balapan sama Papa loh. Emang sering balapan, Ma? Balapan sama monyet. Oh, balapan sama monyet. Ayo. Monyet yang ini gak seru. Selamat ulang tahun, Bang Mirwan. Pengacara hebat yang selalu memberikan edukasi kepada kita semuanya. Semoga bahagia dan sehat selalu, lancar pekerjaannya. Pokoknya all the best. Selamat ulang tahun. Ya, itu tadi adalah Firda Razak. Bagi Anda yang tahu film Lupus, pasti tahu Firda Razak. Artis yang sempat ngetop di tanah air dan juga bersama Emma Waroka sekarang circle-nya yang sama-sama membela kubu Haji Faisal. Bersama juga Ira Rizwana di persahabatan mereka. Ira Rizwana adalah artis yang pernah sangat ngetop menjadi model majalah Gadis dan juga di angkot Haji Imron. Dan ini adalah deretan artis-artis senior yang mungkin bagi Anda yang usianya 40-an pasti mengenal artis-artis ini. Ada Nia dan Niyati, ada Cintami Atma Negara, ada Yuni Sara, ada siapa lagi tuh? Nah, ada Iis Dahlia, ada pedangdut yang saya lupa namanya. Pokoknya ini adalah deretan artis senior yang diposting oleh Firda Razak. Mengingat serangan-serangan yang dilancarkan oleh Dennis Karista yang menghujat artis senior dikatakan sebagai artis zaman purba.
dinosaurus. Maka mereka pun sepertinya berkumpul ini untuk reunian. Dan tidak hanya para artis, Mirwansa juga dekat dengan Hotman Paris Hutapea, pengacara nomor one, nomor wahid tanah air, yang juga memberikan dukungan kepada pengacara-pengacara muda seperti Mirwansa ini. Sama-sama dari Batak, guys. Baru saya bersama dengan Dr. Hotman Paris Hutapea dari Bobby Joni. Salam Hotman Paris. Kemudian ini saat Mirwansa bersama Ketua Umum Pradi, Persatuan Advokat Indonesia, orang nomor satu di Persatuan Advokat Indonesia, ketua umumnya. Bang Mirwan, lawyer terhits sosial media saat ini, Boysan mau ngucapin happy birthday, ulang tahun yang ke-30 tahun ini, semoga semakin sukses, semakin sehat, terkabul segala cita-citanya ya. Apapun yang belum tercapai di tahun sebelumnya, terkabul, tercapai di tahun 2022. Sukses selalu ya Bang. Dan itu tadi Boysan yang baru masuk ke circle para artis senior. Boysan adalah seorang MC dan juga presenter televisi yang juga senior, yang baru-baru ini juga bentrok dengan Dennis Karista karena membela artis-artis senior tersebut. Boysan juga sempat mengajukan petisi untuk Dennis Karista agar diboikot di akun media sosialnya. Petisi boikot untuk kreator TikTok perempuan, inisial namanya DC, kalau ngomong gak diayak. Yang kemarin juga sempat ngomongin artis purbakala yang ngomongin dinosaurus, mancing-mancing terus di sosial media. Nah kali ini ya, yeah, perempuan, lo sedikit berhati-hati, karena yang berhadapan dengan lo sekarang itu berbeda dari musuh-musuh lo sebelumnya. Musuh-musuh lo yang sebelumnya mungkin akan diam karena gak mau ngeladenin. Dan kali ini mereka juga diam, tapi mereka bergerak, bergerilya untuk menyetop itu hujaran kebencian dari mulut lu yang lemes. Sama, mulut gua juga lemes. Tapi kalau mulut lu kan kadang-kadang gak diayak. Kalau gua kan masih agak ayak-ayakannya aja, masih ada sedikit gitu. Hati-hati, mungkin lawan lo kali ini agak sedikit berat ya. Agak berat. Gua tahu orang di belakangnya agak sedikit berat, jadi lo harus hati-hati, lo harus perkuat lagi tuh orang di belakang lo. Lo kemana lah? Nyari ayah baru. Gua ya? Banyak amat, satu aja. Kan bakal nyuci piring. Nyuci piring? Iya. Nyuci piring lain aja dah. Ah, gak bisa. Dan ini adalah Frans Sinuraya, yang juga pengacara yang membela kubu Haji Faisal. Sama-sama dari Sumatera. Mirwansa dari Riau, Frans Sinuraya dari Medan. Yang mana nih yang mau dibantai? Oh, yang itu easy. Kenyang banget habis makan, makan siang kita ya. Ketemuan lagi kayak reunian ya. Happy deh. Bubar, dibahas aja bikin kantor gua kotor.